بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين Wa ala alihi wa sahbihi wa alayna ajma'in Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna sayyidana muhammadan abduhu wa rasuluh La nabiya ba'da Amma ba'd Ingkang kaulah hormati Wabil khususan Al-Muharram Bapak Kiai Hasan Wahyudin Mungkin beliau masih dalam perjalanan Ugi ingkang hormati Dumateng Bapak Ustadz Mu'arifin Selaku Ketua Jamiyah Nurul Huda Ugi hormati Dumateng Bapak Kubu Ino Norita Ugi ingkang hormati Dumateng Ketua MUI Desa Sukadana Ingkang kula hormati Dumateng Bapak Haji Muhammad Sutiwan selaku Ketua DKM Masjid Jami Nurul Amin. Ugingkang ingkang kula hormati Dumateng Ketua Ikatan Haji Sukadana. Ugingkang ingkang kula hormati Dumateng Ketua Ketua Jamiah ingkang wonten dateng Sukadana. Ingkang kula hormati Dumateng, Bapak Ustadz Zezen Zainal Arifin, dan ingkang kula hormati poro alim, poro ulama, poro bapak, poro ibu, poro santriwan, santriwati, ingkang sabun hadir, teng halaman puniki. Pertama dan paling utama, mangga kula sarang-sarang, muji sinarang syukur, Dumateng Allah Subhanahu wa Ta'ala, ingkang mana. pada dalu puniki kaula masih disukani nikmat dening Allah Subhanahu wa taala terutama nikmat iman kalian Islam. Alhamdulillah wa syukurilah ugi pada dalu puniki kaula masih disukani nikmat sehat badan jasmani, rohani serta akal pikiran. Sehingga kaula lan panjenengan sedaya masih sagat menghadiri undangan ipun Ketua Jamiah Nurul Huda dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kaula sedaya dalu puniki angsal faringan ridhonipun Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Selajengnya selawat salam semoga Allah tetap melimpahkan kepada junjungan Nabi Yuna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga ini pun, sahabat pun, pengikut pun dan mudah-mudahan kaulah sedaya di aku dados umat yang kanjeng Nabi dan moga-moga kaulah sedaya angsal faringan syafaat saking beliau. Amin amin ya Allah ya Rabbal, alamin. Poro bapa, poro ibu, ingkang kaulah hormati. Kaulah atas nami pengatur acara akan menyampaikan beberapa acara pada Dalu Puniki. Adapun acara pertama yaitu pembukaan acara kaping kali pembacaan ayat suci Al Quran kai kalian sholawat Nabi. Adapun acara kaping tiga sambutan sambutan. Adapun acara kaping empat yaitu pengajian umum atau nabi tausiah agama kang bade disampaikan oleh Al Muharram Bapak Kiai Hasan Wahyudin dari Indramayu. Adapun acara kapinggangsal merupakan acara penutup atau napi doa. Para bapak yang kau hormati, kangge mempersingkat waktu, mangga kaulah sarang-sarang ngaus umul kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Allah hadihnya likuliniyah bi baraka suratul fatihah al fatihah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin mudah-mudahan kalian membaca surat al fatihah wau. acara pada dalu puniki saged berjalan dengan lancar Para Bapak ingkang kaulah hormati adapun acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran dan dirangkai kalian sholawat Nabi Dumateng yang terhormat Bapak Ustadz Zezen Zenal Arifin kaulah Sumanggakan السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسبحوه بكره واوصينا okay

lòng con tâm ca صدق الله العلي العظيم صلوا على النبي محمد صلى الله سلام on the

bacaan ayat suci al-quran dan dirangkai kalian sholawat nabi Kang sampun disampaikan oleh yang terhormat Bapak Ustadz senal Zain Arifin mudah-mudahan kaulah sedaya angsar rahmat Ibn Allah subhanahu wa ta'ala amin ya Allah ya robbal alamin para bapak para ibu Kang kalau hormati Adapun acara selajengnya yang ikut sambutan-sambutan Adapun sambutan pertama ingkang badai disampaikan oleh Ketua Panitia Penyelenggara Dumateng Bapak Ustadz Daryono Kaula Sumbangakan بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين وصلى الله على سيدنا محمد خاتم من نبينا وعلى آله وصحبه اجمعين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أظلم مولدي كنت صفي له يوم القيامه الحديث صدق الله العظيم kepada yang terhormat Bapak Al Mukarrom Kiai Hasan Wahyudin yang alhamdulillah sudah di, berada di tengah-tengah kita dan kepada yang terhormat Bapakku Desa Sugadana Bapak Haji Inonorita kepada yang terhormat Ketua DKM Masjid Jamilul Amin Bapak Haji Muhammad Sutiwan. Kepada yang terhormat Ketua MUI Desa Sukadana Bapak Ustadz Ali As'ad. Dan juga kepada yang terhormat Ketua-Ketua Jam'iah yang ada di Desa Sukadana. Serta hadirin wal hadirat kaum muslimin wal muslimat ade-ade santriwan dan santriwati yang dimiliki oleh Allah. Pertama dan utama marilah kita bersama-sama untuk selalu memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada kesempatan malam yang mulia ini, malam yang berbahagia kita semua bisa menyaksikan dan menghadiri acara peringatan hari besar Islam yaitu hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam Marilah kita limpahkan kepada baginda kita Junjunan alam Nabi Yuna Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Para keluarganya Para sahabatnya Dengan harapan Semoga syafat beliau Sampailah kepada kita semua Amin amin ya robbal alamin Hadirin hadan ya Allah yang saya hormati Saya atas nama Ketua Panitia Pelaksanaan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Jam'ia Musola ataupun juga Jam'ia Nurul Huda Yang pertama kami mengucapkan banyak beribu-ribu terima kasih kepada seluruh anggota Jam'ia Nurul Huda Yang membantu dan yang menyukseskan acara Peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada malam hari ini Tentunya tanpa dari bantuan Ataupun juga tenaga pikiran dari Bapak dan Ibu sekalian Mungkin acara ini tidak akan bisa berjalan dengan lancar Semoga sumbangsi yang diberikan oleh Bapak dan Ibu Serta hadirin Semoga Allah melimpahkan rizki Atau membalasnya dengan rizki yang berlimpah-limpah Amin ya robbal Alamin dan yang kedua kalinya kami juga menghaturkan banyak terima kasih kepada hadirin undangan yang telah memenuhi undangan kami dalam rangka peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW alaihi wasallam. Ketiga kalinya kami minta maaf bila mana penyajian kami ataupun penghormatan hadirin baik itu tempat maupun juga hidangan kami atas nama panitia penyelenggara ini mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan yang terakhir tentunya kami atas nama panitia minta doanya kepada hadirin wal hadirat untuk jamiah kami supaya ke depan lebih eksis lagi, lebih semangat, lebih bersatu demi menyukseskan kegiatan-kegiatan agama tentunya yang ada di Desa Sukadana. Mungkin hanya itu saja dari saya atas nama Ketua Panitia Penyelaksanaan Agama ataupun Penyelenggaraan Isra eh, pelaksanaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri billahi taufik wal hidayah. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka wau sambutan ketua panitia Kang sampun disampaikan oleh yang terhormat Bapak Ustaz Daryono. Mudah-mudahan apa yang sampun disampaikan dapat kita terima dengan baik. Por Bapak, para Ibu yang kulo hormati, adapun sambutan selajenge saking pemerintah desa Dumateng Bapak Kubu Haji Inonorita, kaulah sumanggakan. Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kompak Alhamdulillah Alhamdulillahirobbilalamin Wabihi nasta'inu ala umur dunia Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajmain la hula wa la quwata illa billahil aliyyil adim amma ba'du Seraya marilah kita sama-sama manjatkan puja dan puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yang mana pada kesempatan malam hari ini kita tentunya yang hadir di majelis yang sangat mulia ini Dimana yang hadir tidak hanya manusia saja yang hadir ini Pastinya ada makhluk gaib yang hadir pada malam hari ini Tentunya malaikat yang hadir bersama-sama kita Karena kita sama-sama Hadir pada acara yang sangat mulia Memperingati hari kelahiran makhluk yang sangat sempurna Yada lain memperingati hari kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang diselenggarakan oleh keluarga besar Jamiah Nurul Huda Tentunya dengan rahmat Allah jugalah kita semua bisa hadir dalam keadaan sehat walafiat tidak kurang suatu, suatu apapun Duit masih akeh karena Nbe panen ya Durung nempurakan. Murah. Takon yang Bapak Kaji Rohmat bakal murah. Makanan apa murah? Salawat dan salam tak henti -hentinya. Marilah kita sanjungkan. Kepada jungjungan kita yang kita peringati hari kelahirannya pada malam hari ini. Tiada lain yaitu. Nabi kita, Nabi Muhammad Rasulullah Wasallam serta keluarganya, para sahabatnya dengan harapan mudah-mudahan syafaatnya akan sampai kepada kita umatnya yang senantiasa istiqomah menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya dengan harapan pula kelak dia yaumil kiamat nanti kita akan banyak mendapatkan pertolongan dan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati, dumatang panjenenganipun Pak Kiai, Pak Ustadz, Hasan Wahyudin, Alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita dari arahan yang kami hormati. Ketua Panitia yang tadi sudah menyampaikan sambutannya sekaligus juga Ketua BPD Desa Sukadana. Kami hormati juga Ketua Jamiah Nurul Huda, Bapak Ustadz Mu'arifin, sekaligus juga pembinanya Bapak Ustadz Zumbudi Soleh yang juga ketua DPU Desa Sukadana yang kami hormati Bapak Haji Muhammad Sutiwan ketua DKM Masjid Jami Nurul Amin ketua MUI Desa Sukadana Bapak Ustadz Ali Asad para Ustadz Ustazah para Kiai para sepuh para haji para hadirin tak lupa pula para santriwan santriwati dan barangkali ada yang tidak disebut, mohon maklum, wabil khusus juga untuk keluarga besar dalbo Multia, multimedia production yang pada malam hari ini menyiarkan secara streaming kegiatan peringatan hari Maulid Nabi kita yang diselenggarakan oleh keluarga besar Jamiah Nurul Huda. Izin kami atas nama pemerintah Desa Sukadana pertama. Di malam hari ini karena ini momentumnya pertama kali desa Sukadana menyelenggarakan kegiatan peringatan maulid nabi. Oleh karena itu apresiasi yang setinggi-tingginya kami berikan kepada keluarga besar Jamiah Nurul Huda yang telah menyelenggarakan kegiatan ini dari tahun ke tahun tiada pernah henti. Dan mudah-mudahan akan selalu tetap terselenggara. Amin. Jarbal Alamin. Itu berkat dukungan tidak hanya dari masyarakat sekitar sini, tentunya dukungan seluruh warga masyarakat Sukadana, dan juga dukungan dari para anggota ataupun keluarga dari jamiah-jamiah yang lain yang ada di Desa Sukadana, dan bisa menjadi contoh untuk yang lainnya juga. Kedua, tentunya kami mengaturkan banyak terima kasih karena kemarin minggu-minggu yang lalu kita telah menyelenggarakan. Kegiatan adat istiadat yaitu sedekah bumi dan munjungan. Terima kasih atas partisipasi dan dukungan seluruh warga masyarakat Sukadana, sehingga kegiatan tersebut berlangsung sukses tanpa kendala apapun. Barangkali juga ada hal-hal yang kurang berkenan terhadap kedua kegiatan tersebut. Kami, atas nama pemerintah desa Sukadana, mengucapkan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya. Ketiga, tentunya. Momentum ini saya sampaikan bahwasannya sebentar lagi kita akan menyelenggarakan pilkada ataupun pilihan Bupati pada tanggal 9 Desember 2020. Kami mengimbau gunakan hak pilih sebaik-baiknya, jangan jadi orang ataupun masuk dalam kategori golongan apa golput kah? golongan putih orang nyoblos. Gunakan hak pilih sebaik-baiknya datang ke TPS-TPS yang ada di Desa Sukadana. Mudah-mudahan mudah juga harapannya di Pilkada kali ini akan melahirkan bupati dan wakil bupati yang bisa meniru suri tauladan dari nabi kita yang begitu amanah memimpin umatnya tidak kenal waktu, tidak kenal lelah. Sehingga siar Islam sampai ke tanah kita ini. Inilah bupati yang harusnya bisa meniru seperti itu. Kita harapkan juga 9 Desember tersebut akan berlangsung tidak ada kendala apapun. Keempat tentunya apa yang tadi disampaikan di awal. Kita baru saja telah panen Harapannya mudah-mudahan yang sekarang juga ada yang nanam semangka, mudah-mudahan berhasil juga. Amin. Walaupun rada merinding hutan maning hutan ya. Amin. Kulangi ngetaken. Zakat ayu. Sing wingi wis delat maning keluarga besar Ibhana akan menggiring masyarakat untuk menyisihkan sedikit hartanya untuk zakat mal. Itu bukan untuk para haji tapi akan dikembalikan lagi juga untuk masyarakat sukadana yang umumnya adalah masyarakat yang kurang mampu. Kita akan bagikan. Kami menghimbau sekali lagi sampaikan kepada keluarga, sahabat, tetangga dan lain sebagainya. Sing nyawah-nyawah wingi kah? Tolong dijakati karena wis panen. Durung payu, ya bagen bayar gak bayar bayalah. lah Terakhir Khusus untuk Kang Ustad Pak Kiai Hasan Wahyudin Mohon maaf kemarin saya tidak bisa mendampingi Ataupun mengikuti kegiatan pengajian di blok yang sama Mungkin masih sebelah RT Karena ada keperluan dan ada titipan dari panitia Katanya tolong-tolong so, Dilanjutkan kemarin karena ada yang belum tuntas tentang sejarah Sukadana. sekira-kiranya walaupun momentumnya kita memperingati hari kelahiran Kanjeng Nabi, apa salahnya kita bisa juga mengetahui kelahiran ataupun asal muasal Desa Sukadana? Betul-betul baik, mudis gelis begitu titipan dari panitia mohon dan ini untuk yang terakhir kami mohon maaf barangkali apa yang kami sampaikan kurang berkenan dan lain sebagainya terutama selama ini pangapunten bapak ibu hadirin yang kami hormati kami muliakan dua bulan setengah lagi jabatan saya habis pada tanggal 15 Januari 2021 tentunya banyak hilaf banyak salah yang kami lakukan, baik atas nama pribadi, atas nama keluarga, dan juga atas nama jajaran lembaga desa, termasuk pamong RT/RW, dan lain sebagainya, kami mohon maaf. Hilaf kami, kekurangan kami karena semata-mata kami adalah manusia pada umumnya. Barangkali ada yang lebih, itu semata-mata karena karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu mohon dukungannya untuk tetap kompak jaga persatuan apalagi nanti 9 Desember jangan gontok-gontokan aja pada patukar karena beda pilihan dan lain sebagainya akhirnya saling membenci saling mengkhianati itu saja sekali lagi kami mohon maaf yang sedalam-dalamnya bila hitafiq walidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka ten mau sambutan saking pemerintah desa. Mudah-mudahan apa yang kang sampun disampaikan dapat bermanfaat bagi kulalan panjenengan sedaya. Amin ya Allah ya Robbal alamin. Poro bapak, poro ibu, ingkang kalau hormati, Adapun acara selajenge yang diku merupakan acara inti tausiah agama dan ditutup sekaligus kalian doa. Ingkang pada disampaikan oleh yang terhormat Al Muharrom Bapak Kiai Hasan Wahyudin Kaula Sumanggaken السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. احمده سبحانه وتعالى حمد عبد معترف بصدق اليقين اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد Wa ala alihi wa ajma'in Amma ba'du hormati para alim, para kiai, para asatid Asatidah, para pengasuh pondok pesantren Hingga hormati Bapak Kuwu beserta staf lan pun Bapak-bapak, ibu-ibu, rekan remaja-remaji, wabil khusus panitia penyelenggara, acara peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam teng dalu puniki. Kang Alhamdulillah ngundang gula lan panjenengan sami kumpul bebarengan kanda tentang kelahirannya kanjeng Nabi gini bu. Ya ada pun, anu je kang pengen guru sejelas saya kong undang nah, maning gawe acara maning sih bu misah ngalan aja ngepel ngepel <guluh>, ya iya jadi gula lan panjenengan sami hari bengi kini, ya wis serempet-serempet titik-titik wah lang Ya, tapi sing jelas bakal kabeh bengi kien, tentang kelahirannya Kanjeng Kanjeng Nabi. Sebenarnya yang meyong iya sih anune malah dijelaskan dijelasaken tentang kelahirannya Kanjeng Nabi, yang Kanjeng Nabi dadi nabi ku 13 tahun, Pak. Masa 13 tahun, diceritakan mung sejam luwi bae iki. Ya? Ya indahnya ki bisa paham ya angel kongkon paham. Do kenapa? Karena memang sekian ki uang Islam ki hobi nek sing instan, sing gelis pragat, gelis oli, gelis da danti. Padahal proses sebenarnya sebenere telulikur tahun. Ya kan? Apa maning ketika kanda sing awit lahirnya kanjang Nabi berarti sewidak tahun luwi Ya diceritakan kan nimbengi kongkon tutup yang Ya makanya makanya simpang siur ketika gula lan panjang dengan sami kanda tentang sejarah kehidupannya kanjeng kanjeng nabi. Tapi sing jelas gula pengen kanda. Ya sing wis umum umum baiklah sing diwacak gula lan panjang dengan sami. Ya umum ebong dermayu bahkan kanda tentang sejarah ya, kanjeng nabi. Iku ora ado sing kitab arane ya, albar janji. Ya, al ikut nyeritakan tentang sejarah awit sadurunge lahirnya kanjeng Nabi sampai lahirnya kanjeng Nabi sampai diangkat ganti Nabi sampai tekan wafatnya kanjeng kanjeng Nabi. Anak nening dijekan, anak nening Al-Barjanji. Ya, bakal sing seneng muja-muji kanjeng Nabi anak nening simtud duror. Ya bahkan sejarah-sejarah tentang Arab lahirnya kanjeng Nabi dan wacana yang ada dalam lingkungan sekitarnya anane nening deba. Jadi sebenarnya musleng kap mung permasalahan neki bar ditulis yang gue bahasa Arab. Ya sehingga sing wacane yang gue wacaan Arab, sing nyenggaki ya kan gue senggak Arab, sing rongokaken durung bisa bahasa Arab, sing wacane ya beli ngerti ning bahasa Arab akhirnya nasi B perjanji ki apes wah. Loh, kenapa jangan kan nasi ya? Karena ternyata al janji ya kan dituduh sebagai kitab yang bid'ah mengada ada kenapa? Karena pada waktu zaman Nabi Langka sekian anak akhirnya wong marhaban dan diarani bid'ah apa sebabnya? Ya sebabnya maaf sebar janji baik kinki. Ya, jadi sebenarnya mah dalam kehidupan itu ninggang apes tan ninggang jaya. Bahkan ninggang jaya ya priwen baik angger bagus, bahkan ninggang apes ya priwen baik angger blesa. Masa serong, Ninggang sampeyan lagi jaya meneng bae oh, lagi mikir jar berarti wongku. Iya. Iya, tapi bakal kia ini meneng kia ya apa sih perengat kaya kon berarti apa skin Iya, nah iya bahkan sampiannya bisa gawe gemuyung wong Neninggang lagi jaya ya enak jadi ya kiai magemuyu baik. Tapi bakal kiai ini lagi apas, apa? Apa ngomong kiai ya apa? jengaji ngaji gemuyu baik sing mau. Ya termasuk berjanji ke ketimbang apa sih nih wilayah Indramayu na tanah Jawa apa sih je Ya apa sih sing waca ya beli ngerti, sing rongokakan ya beli ngerti, sing nyenggaki ya ora, sing ritikane ya nemen beli ngerti sehingga ketika berjanji ikut waca dianggap mantra padahal kuwenku lagi jelasakan silsilahnya kanjang alamun ditulis dengan nenek albar janji nasab nabi muhammad oh nenek memang sangat rendah rani oh berarti silsilah kanjeng nabi je kuwen oh berarti kini ki berjanji ki kitab sejarah ya iya saking beli paham ibadah pada umpar janji bid'a bid'a bid apa yang lagi jelasakan turunannya kanjeng kanjeng Nabi awit ya, arapan lahir aljannatu wa naimu asa antul lima yusalli wa yusallim wa yubarek Alih al utawi kang aran suarga sa'dun ikut disediakan kanggo sapa kanggo wong sing ucap solawat maring kanjeng terus diawali abdadiul imla abis midhatil aliyah awal awal dimulai kelawan asmadat kang paling agung yaiku Allah subhanahu wa ta'ara mustadirrah faidul barakati ala, barakat ala ma'ana lahu wa aula bari ngarep-ngarep banjiri barokai e gusti Allah wa utani amdi mawardi husai ghatan hania mumtati amina syukril jamili mato ya wa usalli wa usallimu 'alan nuril mausufi bitaqudumi wal awal ya sampai peragat kun pembukaan kun ku peragat apa wa ba'du Ya maka peragakan terus wa ba'du apa fa akulu huwa sayyiduna Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muththalib wasmuhu syaibatul hamdi umidat khisal hus mulai kan dan nasab siapa nabi Muhammad go anaknya Abdullah Abdullah anaknya siapa anaknya Abdul Mutolib, Mutolib e bin siapa? Bin Hasim, Hasim bin Manab, mana bin Kusoy, Kusoy bin Kilab, Kilab bin Murrah, Murrah bin Kaab, Kaab bin Luay, Luay bin Golib, Golib bin Fihar, Fihar bin Malik, Malik bin Nader, Nader bin Kinana, Kinana bin Huzaima, Huzaima bin Mudrika, Mudrika bin Ilyas, Ilyas bin Mudor, Mudor bin Nizar, Nizar bin Maad, Maad bin Adnan. Ya bakal wabak dunia apal, yakini apal, wa. Nung maca berjanji ngeliat ini berkat bay beli dia apa-apa laku. <tuk> ya iya tapi wabah itu Iku cerita kan nasab kau peragat nasab walama arodallahu ibroza hakikotihil baru setelah kanda nasab dahu kanda arpan lahir jadi walama arodallah terus kau ne walama tamamin hamlihi syahrani ala rojihi masyuk ala ala masyuril akwalil Oh Maria, kun kun cerita tentang memboke kanjeng Nabi waktu lagi hamil kanjang Nabi. Da praga kun ngadeg. Kenapa ngadeg? Karena pada waktu kun cerita tentang lahirnya kanjang Nabi, maka disambut ya Nabi salam. Ya Rasul salam. Allah ya habib salam alaika Salawatullah alaika begitu jebra lahirnya kanjeng nabi iya kan siapa simsasa pada waktu kon siapa yang memperingati pertama-tama kelahirannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ternyata orang yang selama ini kamu sebut jahat dalam kehidupan siapa saja? kan Abu Lahab sing repot jiwa rombongan edar kawi sarpiwan kumus dana beli melu repot waktu Nabi lahir ki ayo pada repot beli waktu kanjeng Nabi lahir ora oh, sing repot siapa sing repot mamange Abu Lahab barang kita ini Abu Lahab aja neraka aja kan ya iya bener ya tapi pada waktu Nabi lahir sing repot siapa Abu Lahab ya kan sampai Abu Lahab rela memberikan budaknya yang pada waktu itu namanya Suweba cak dina Senin kanggo ngurusi emboke kanjang Nabi siapa Abu Lahab IP Siti Amina Ipe, iya nggak kenapa karena gunku kakange Abdullah arane siapa Abu Abu yang Abu Lahab Abu Jahal Abu, Abu Sofyan golongan abu-abuan kemamang kabeh asline makanan Iya kan mamanya kanjeng Nabi masih tunggalnya Syed Abdullah Maka Abu Lahab cek Suheba Indah ngurusi Nabi Muhammad bayangin Kita membayangkan ini ngawak dia Namun wong wadun kita ngurusi Wong sejen sing lagi Lahiran berarti kita kan gawe kopi dewek yakin kini, -kini ngumak ya sesapu iya kan abu lahab kan makanan suhebat dinyakakan ning Emboke Nabi Muhammad kongkon ngurusin Nabi. Berarti Abu Lahab kan kengelan gawe kopi dewe lurus sarapan. Dia rela melakukan itu kenapa? Untuk membela sang keponakan Kang Arane Muhammad sallallahu alaihi Abu Lahab wa sing repotku. Terus Abu Lahab siapa? Bapak tuane. Iya ya kan? Lagi enak-enak ning Ka'bah disusuli. Begitu disusuli wah kayak gimprak bae balik. Yang arane keputu iya beli, abote kaya watu, emane eh, madurung tentu. Iya <laughs> jaga bakal cari wong Jawa, gunku putu, iya kan abote kaya watu, ya eman madurung tentu. Suruh bapak bapak tuan yang putu nih, angel ngumar, bumbangi yo anem bok nih ora. Jadi orang wani, ngumbangi, makane putu, abote kaya watu, yo ya kongkon eman madurung tentu ora. Eh, yes, sebalik maneh ya jadi sing repot Siapa ya sing repot bapak tuane kalau mamange sampai anak dalil kang ngutarakan kan Abu Lahab ikut disiksa di neraka membaca dina senin siksanya diangkat kenapa karena bebunga pikir bunga pikirnya pada waktu lahirnya kanjeng oh sing wis disiksa di neraka bewa, gara-gara muludan, dan diangkat di kemana bisa jadi bebas beng amin ya rabbal amin. Karena kita ngomong-ngomong kenapa orang kuno, abu lahab jenggo dalil Ya peribin sih ngak nanya kuenje ceritanya iya, iya abu lahab di ringan akan ceritanya kapan? pada waktu dina senen, anak aja dalile. Ana anak, nanti Lahab anak dewek Ada ga ngaji, dari todok-todok akan enak temen bercerdas di kaki aja jarek maning-maning, jarek kadang-kadang jarek ga ngancilin kaki Ya iya, jadi ceritanya cerita sing nggak awal dikit, yang sing repot pada waktu mulut dan pertama, aku siapa? Yu dudu wong suka dudu wong Indonesia, lah siapa? Ya sedulur sedulur ya kanjang, pada waktu ku, ku sing repot ya bula Abu tolib Abdul, mu lagi enak enak ini pak bo, kerungu putune, lahir gua game layu cak digawa neng, kak badu bengakan kan kau nolak. Kan, 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 kan? Ya, terus saking syukurane wa aulama wa at'ama fa sammahu Muhammadan li annahu satoh maduho. Oh, bayo ngempani wong syukuran duwe putu. ada iya, nih syukuran ning kene ne bluli, mekenen-mekenen ki bid'ah jakunku. Iya, ya sing bid'ah ya wis enta jurna bengku ka pegel dewe wak bocekan ka. aja nama-nama dilatih ni, waktu melatih golong kaya kononku. Kayak kita nih, nah udah kiyang mulut dan ya beli kiyang ya, wis, ini yakin yakin kan adat budaya, loh ya, terus apa? Ya, bakal adat budaya untuk apa tujuannya adalah untuk menjadikan kulak lan panjat dengan sami kelingan ningganjang. Nah, lah, hukumnya bagaimana? Lah bakal anda hukum tergantung sudut pandang anda dong. Duh, kok tergantung sudut pandang? Ya iya, beda tempat duduk sudut pandangnya beda kesimpulannya beda. Contoh aja kang bisa aja doa do mengkuran ningkene bikin ningkene bareng dodo kan ningkene tempatnya pada beliin ki pada mung tempat dodo kan beda maksudnya sampeyan menek nyawang deleng panggung anak wibitan loro kedongdong karo es kelapa lah gampang iya kedongdong karo kelapa karo jambu sampeyan sing ning kono kedongdong ki sebelah tengen tak sebelah kiri yakin sebelah temen temenan oke tapi bakal jari kula ke dong di ki sebelah kiwe <gulah> lamu nane sing dodok ning kono kin kila ke tengah laka kiwe nangan kin ki. <gulah> iya anane sapa ning ngarep sapa ning biar jari wong sebelah kene sini ngarep ya jampu karena ke dong emang gurine <gulah> bakal jari wong sing sebelah kanan dia sini ngarep ke dong dong nah diantara empat pendapat ini mana yang benar eh, yang beda di jawabannya aku bener kabe priven maksudnya ini yang disebut dengan sudut pandang anda yang memandang dari situ pasti akan ngotot ya bakal kedong dong sebelah tangan ya kita nggak nganci dia ya, lagi apa engkau dong dong jelas jelas sebelah kiwe Iya kan? Nah, maksudnya apa? Nah, di situ dalam orang menyimpulkan sebuah agama juga begitu. Kenapa maulid nabi ini ada orang yang mengatakan bid'ah bahkan haram? Karena mereka melihat maulid itu adalah ibadah baru yang dibuat oleh orang-orang zaman sekarang, yang pada waktu zaman nabi tidak ada, maka mereka mengambil kesimpulan bahwa Maulud mauludan itu bid'ah, mangga itu cara sudut pandangmu. Kenapa ada yang mengatakan sunnah bahkan wajib? Karena kita melihat maulid itu dari segi pendidikan. Untuk apa maulid? Untuk mendidik anak cucu kita, kenal dengan Rasulullah. Untuk mendidik anak cucu kita, kenal dengan ajaran agama. Maka dinyatakan mauludan itu sunnah bahkan wajib. Mungkin kan perbedaan ki karo tengen. Terus artukaran, tutuh nasro gari pengen yang baik mah. Nah, iye, ya san ben sing tengen ya wis lho setengah, nah kita maki. Kiwe. Lah adapun pada akhir engko mawa kang kan aku apa jare Gusti Allah. Kok sapa sing dicemplungaken ning neraka, sapa dianjingaken ning suarga. Terus ya sirah melu-melu apa pada. Terus nang ribut karep dewek tukaran rebutaken pepesan kosong gin Pada bayar karo calonan bupati, milinti ya puja yang kono. Lo kenapa? Yo ngangger siapa bayar sing dati ke wong kene semangka maning. Makanya aja pada tukaran karpet PDW iku. Yo kita mendukungin dukungan mau ngajak kaki yang cangkem nyemengit. lha saya serupa siapa bayar mendukung mah mengajak aja uang wong, dah wong makar PDB. Ya kun jauh kang bu, bupati calon kun uang kang wong yang makinin Ya ada teh wong dagangan kecap mengomong ma, makonon. Cuma dagangan kecap lah. Ya regolongan golongan kan mawa mengadil cangkem bayu ribeka. Nempel lingkian ini hebat ini begini. Ngali si manjeri gede maninggi, Ngali mana ngomongan? Saya jenama kan, jadi kan aja nama ketipu. Makarapan milih bupati, ya takon gusti Allah gusti, enti sing cocok gi. Maksud dia istiqoroh beli pada aja takon ing uang, mentakon menu ada rada siapa sing bayar? Ya mau noge boge serok. Iya, nah iya, bahkan pengen adem, pengen ayam, wis menengah baik, waya pencoblosan tinggal kari, marak. Tapi jekang anda sing mau duit, triman. Tapi nyocok apa jare sampean Nungguin aja kita kan wis menerima duit nih kayaknya. Di kan belanja kan beli jaluk kan terga. Uang dipai. Dosa beli. Beli. Sing cerdas dari uangku. Mana uang upai duit satu sewu si nomor CJ, si nomor Loro satu sewu, si nomor teluk, satu sewu, si nomor Papat sepatangan Terus tiga ki. Nyocok ke nyocoknya yang kau di kita apa jare? Kita kenapa sih? Ya kader wayanya nyocok kan lah kamu uang uang orang. ngana? sampean ya, nyocok ya, ya Allah henti kin ke kita iya ki. kan begitu ah kita masih nengekin plus selesai beli dua tinggal, cil orang nyocok kita bosong pragat wis buka terga henti kama ilok ya pada karpe dewek tukaran, karang kiyongan ka bela sama teman-teman sing dibela siapa kenal lebih beli pada nanti kaki. lu siapa itu serok calon papat ya anak sing kenal kalau dikat nggak usah dikasih teman-temanan apa pak? wa ngilah kepada mereka orang orang jelas bengoto itu tadi ya kan bawang dagang kecap kecap bangau itu begini begini rasanya manis kentalnya hebat jadi bawang dagang abc nih ya ya enak lebani nih ya jadi enak abc jksep kecap mah ya ya anak asin nih manis ya sedang. Nah, jadi tukang kecap kene ini sehingga wede wak ya ya kun mabis dibuntel ya. bu pirang bulan ya kuno ning buntelane ku ya eh kecap yang kita mah nyaran nembe dadi iya makanya nah, aja ngancil ngancil ba. terus jangan terlalu ingin terbang tinggi hmm, bangau sing terbangnya tinggi bebe. nasi bemong berakhir dadi kecap aneh cerdas mikir, ya Ya, yes, sebalik maning mengkelahirannya kanjeng kanjeng Nabi. Iya jadi ketika kanjeng Nabi lahir, ya siapa sih repot? Iya paman paman, kanjeng Nabi sampai tekan gede kanjeng kanjeng Nabi ya ning salah sawijine riwayat umur rolas tahun kanjeng Nabi digawa wadagang ning mamange arane Abu tolib rolas tahun ya Kang ya kaul maake ana sing ngomong rolas tahun ana sing ngomong sangang tahun perbedaan yo pasti ada perbedaan. Nah, wuru kan? ya, bro, ya bro, kita cenderungnya mengrolas tahun. Ya terus iya wis aja urusan masih mending orang berdua pisan enak orang urusan maningka. Iya, jadi ilok kayak urusan kan ilok rata. Wuru barang kin mah ilok kayak orang pada berdua urusannya sesek blin deleng nane ibu Iya calon nomor loro atau nomor papat kalau nomor telu tukaran yang tim sukses nomor papat dia beli kenal tim sukses nomor telu ya jadi pada beli terus tukaran ya kan temen temen goblokku nyusah aja aja tukaran kan kan kita ya kita aja gerit gerit duong oh nonengai di kane masyarakat esin cerdas saja kena di kompor kompori ngusapa basing dati angker ning suka dana di kama iya beli apa bakal kan dati di kart apa sekda apa yang orang gerbai dati kuen kuniku Nah, zaman yang dikasih mau ngonon sih pedadal pedidil pedadal pedidil di Facebook rame kah? Ar diangkat dari apa? Yang keren nganggur serok berangkat pun mah. Nah, Ada nah, aneh aja pada milih ngancil ngancil biar gue seneng. Rep, ngonon. Oh, ya kita mah jangan istiqoroh ya, gue beli bisa. Nah, bakal beli bisa istiqoroh. Takon wong tuane sampian, takon nanding gurue sampian, takon nanding kiai nene sampian aja karpe dewek kuripku. Ya kayak kiai nene sih benar maning. Oh nenek bakal proposal diterima nih calon kin gebok ngali nangel kejiwa. Nih <laughs> yes, balik nganing mengkelahirannya kanjang aduh jadinya kandak ya jadi waktu umur Nabi umur Allah setahun tahun digawa mangkat nih mamange dagang dagangan begitu neng tengah perjalanan anjing Nabi kita ternyata anda sing niteni siapa sing niteni rahib Rohib Gusapa? Rohib bahasa kene ini, ini pendeta. Jadi ternyata orang yang pertama kali mengakui kenabian Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ternyata dudu wong NU, dudu wong Muhammad dia, wa. Siapa yang pertama kali mengakui kenabian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ternyata wong Yahudi karena wong Nasrani. Cih, Nah iya, loh nah, kenapa? Karena yang tahu bab kenabian pada waktu zaman Rasulullah itu Yahudi dan Nasrani. Kenapa? Karena Yahudi dan Nasrani punya kitab samawi, mereka punya Taurat, mereka punya Injil. Wong Arab ya beli ngerti Nabi jabur apa ku. Si ngerti ya wong Yahudi, si ngerti ya wong Nasrani. Makanya si ngurukin ki Nabi siapa wong Yahudi, rahib kan? ketika Abu Tholib mangkat, ya kan, kanjeng Nabi dodok neng salah satu wiwitan, ternyata apa saja rotun pohon kenabian. Kenapa diarani pohon kenabian? Karena pohon ini akan bereaksi ketika yang duduk di bawahnya itu adalah calon nabi. Ya, hari kanjeng Nabi Muhammad yang lamun kan beli kakek mikir si kanjeng Nabi membeli kayak kita. Kanjeng Nabi membeli loh kan beli kakek mikir, kan, dodok ya wis dodok, be, bro, bagian panas bro. Mung begitu kanjeng Nabi dodok wiwitan ki nutupi serengenge pelintir. Uskaton kini ki rahib, hmm, Nabi berarti kin ki. Iya kan? Dideleng sorot matane, Weh beninge, jernih. Begitu dodok wiwitan mempunyai reaksi. Serengenge kang mau nyorot langsung nutupi. Akhirnya kanjeng Nabi dodok dalam kondisi adem. Iya kan? Akhirnya si rahib mau marak Neng Abu Talib. Syekh, Kenapa? Ini anaknya siapa? Anaknya kita. Rahim menang. Bener tak anaknya sambian? Bener. Ya wis. Mungkin ada yang penasaran. dudukin ki anaknya siapa? Abu Tholib suwe-suwe ini jengkel. Tu disiran apa sih takun takun kun? Diwar anaknya kita anaknya kita. Jari Rahib ngomong, kita niteni ni Ngawit awal bocakin. Ki. Tanda-tanda kenabian kini nempel. Mungkin singgawi rusak kusampian dah di KBKB bisa anak. Kenapa? Karena binjang Nabi akhir zaman itu lahir dalam kondisi yatim. Begitu sampean dari bapaknya ya duntu berarti. Akhirnya Abu Talib ngomong ya aja, ponakan gunku. Si mau ngomong, kalau mau ngomong mah ya. Iya, kayak rahibnya kayak mau ngomong. Gue kenapa? Hati-hati. Aja di Gawamang mana? Apa? Balik ke mana? Ini kan, lagi di Ntni. Kenapa begitu Nabi akhir zaman duduk wong Palestina, bakalnya di Pateni teh sudah mau balik maning bae. Kenapa? Kin calon nabi akhir akhir zaman. Siapa? Pendeta Nasroni. Iya kan? Sampai tekan Kanjeng Nabi didadekaken pekerjane Siti Khadijah. Wong pada waktu pun Nabi pamore ngebiur wong gal wong ki demen. Termasuk Siti Khadijah ge demen Kanjeng Nabi. Iya kan? Wis diincar nih di situ Khadijah, makanya mbak wong ilmunya kuat imannya kuat, aku akeh sih ngeventi pak. Ya jangan kita kita, lah di kamar. Iya, ya, jadi Nabi Muhammad akeh sih pengen termasuk saudagar besar siapa sih Khadijah, sampai untuk menyelidiki Nabi Muhammad, Khadijah ngirim utusan, siapa? main Maisharoh, titenana, kayak apa dagangnya Muhammad? Pelakunya kayak kaya ngapa? Setiap waktu bakal balik mesaroh laporan, gusti, kenen, kenen, kenen. Cuy, jadi berarti kanjeng nabi <careers> gue didampingi bung badon lah, lebak kuwon, mesaroh jadi badon, lanang. Oh, ma mesaroh lanang, wa. Nah, angel di kamar ya. Ya kun kanaran wa, di arah kanaran badon, lanang wa, bakal lanang ya. Lanang, sekarang gendeleng dikit nomor no. no, KTP ini delengan. Nah iya bahkan ya apa aja dia suruh bayar anak wadon. tutup anak potone asal katon nomor KTP nih tak tebak lah nang tawad. Yo kenapa? Karena ada kode. Bakal lanang, bakal lanang malah kode nih nomor kabupaten, nomor kecamatan, nomor desa, tanggal lahir, bulan lahir, tahun. Terus anak kepira suruh ditina anak KTP nih. Bakal aku nih arahan tiga dua satu dua satu sembilan. 0502 apa tanggal lahir bulan lahir terus 77 tujuh, tujuh. karena lahirnya 77 tujuh. Tujuh. terus 0003 kali terus 4 kenapa karena anak kepapat ku tembus ya kandane ku nomor KTP kandane tembus Angel ah, kandak, bakal kandak nomor geboknya mono yungan Anak nama iya bu, bakat kita mah suka dana bu, tapi sekian suka dana bu cerdas cerdas bu. Jadi nih kantong bu anak pulpen bokat kita mah lagi belajar punku. <guluh -n -kuh> Beli uruan ya teti nomor. Jadi tulisannya dua kali empat, delapan kali tiga, tujuh kali dua. Bakat kita mah iya belajar ping-pingan tak pribadi. Ternyata lah sama dengan nih punku. Oh berarti rumus kian Masa kan ya bang suka dana begitu jam 11 lu ya kayak wong edan suruh. Loh, masa aja kan di tenana. Bakal jam 11 seperempat jam 11 30 menit kah? Baru dalam kertas wong edan jek walik jisira. Iya. <gajar> <gajar> pasangnya 92 metu 29. Mayan lah jek 10 ewu ya. Iya, ya bakal kewalik 10 ya. Nah, iya, bakal tembus ya paling oli seket sewidak sewidak sote sing kanan ya dipotong ora gak <laughs> <laughs> balik maning balik maning ya jadi maisharo itu utusan ya siti khodija kangkong kon ngawas ngawasi kanjang ya, karena sering laporan siti Khadijah, ki dagangnya ya, Gusti. jare lempeng gue lempeng tapi bati ini baik. ya kan terus dagangan jare blesak ya diwara blesak ya kan beli kaya dagangan kene, pelame bagus, bagus so tining dubur, ngerone mah bosok-bosok mah jare makan. Da Nabi ya, kanjeng Nabi diembengaken aja kun mah bosok, mene pisan ning kene. Sampai tekan sing bosok ya dibayari. Sok wani ne pira da kin ki beru kan je. Kanune ki blesake klebak kian kin klambe kien kekurangane, kien kin kancinge potol siji lamun ning kene ya ka. Orang kita kan beli orang kancing potol selap nabe orang. Ya iya, anak pelem kurang bagus ya susu benar ya kada resin didongolakan sing lebah bagus e blu orang jorone ubu anu je kin ki anu ya kada setitik ya setitik sote ning jabane jorone kan ulere mancing kabeh ya dari ketingkat kejujuran terus apa maning je masyaallah anu je gusti Muhammad gua bakal melaku mendung ngintil-ngintil bae jadi beli lo kepanasan akhirnya Siti Khadijah sudah yakin ini nabi akhir zaman Kenapa? Karena Khadijah juga Khadijah Al Kubra itu juga termasuk orang-orang Nasron pada waktu zaman ini. Makanya ketika Nabi Muhammad ya tapa berataning gua Hiro, ya kan ketemu malaikat Jibril. Oh. Waktu Nabi Muhammad ketemu Jibril darani Israel, Melayu. Nabi Muhammad, oh. ya kan? melayu sasa begitu tekan muma ngongkon istrinya khadijah zamiluni zamiluni kaget temulana kita kita buddi kita artis ya kan emang siti khadijah begitu ngeleng laki yang gigil-gigil kaget -gigil, diselimuti bari takon di apa kan? sampai rong dina masing gigil baik ya sing digulati siapa nih khadijah sing digulati itu ahli agama beli kaya wong kene begitu laki-laki neng gigil-gigil sing digulati kudukun kesambet ngendi jilaki kita mengono iya sampe pragat beras engko jejaluk ya iya beli ka emang kiai ka marake emang ustad marake emang dukun kenang apa je wolong walang kita tok balik sing sawak terus gigil-gigil bae matane mencilak mencilak bisa jadi bayaran tok ngupasang kabeh gitu daripada tumbangi rabi ini indah sendai gigil bejuara ya. yang kia ya, iya iya macam-macam, macem wak menusa ku mau mau perang sana bako kesurupan beda kesurupan kalau boleh, beda ya beda itu baru bakal sering nangani mau baru di kesurupan di guyonku, ngapain ngapa ngake wong kodok kesurupan kesurupannya beli ngapa duit entok sungkun Ya, apa? Ya, Mau dari sorot mata bakal wong kesurupan begitu dipendeliki pasti mendelik maning tapi bakal indah-indahan begitu dipelototi kriak mata bohong kan muka ini langsung mata bakal tebak bakal asli siduman mah pasti ngelawan wah bak. bakal lawan, ngelawan beli enakan gak ngadepik terus pelirak mata wong hmm, edan sirah Dah iya makanya... Berarti Siti Khadijah, maka Siti Khadijah Marak emang waroko. Mama dewa, ahli ahli kita mang dalangan wong lanang kita nang apa? Akhirnya ditakoni, nih. Napa Muhammad? Waktu pula minggu akhiro ketemu karo makhluknya gusti. Allah malah kongkon baca ikro ikro kita ne lebih so samping gigil bayangin bah. akhirnya apa Mamange Siti Khadijah, kodijah ngomong kodijah kin nabi akhir zaman sayang durung dadi nabi lah mungkin diangkat dadi nabi saya adalah pejuang utama untuk mempertahankan beliau akhirnya nabi Muhammad kapan je ya kita tanda dadi, dadi nabi engkau tandane baka ningka no bakal Bakasi diusir ning kaumira ning kono bakal jadi nabi padahal kunwis jadi nabi wis oli wah wahyu tapi kapan dadi nabi ne engkau bakal sira diusir ning kaumira Kanjeng Nabi ki wong baik, ya priwen kaum bisa ngusir kita. Kok baga tunggun Bagaimana orang mengusir orang sebaik beliau? Tapi ya memang sunnatullah yang namanya nabi itu diusir dari umatnya. Makanya Kanjeng Nabi diusir pada waktu pun kan Mamangis itu Qodijah kan wis Jadi siapa? Ya, yang menjadi perangkat kenabian Rasulullah pada waktu itu adalah Yahudi dan Nasrani. Baka wong Yahudi memalang nemen pisan. Loh kenapa? Ya. Karena keumuman seorang nabi itu harus turunan Nabi Ibrahim. Bahkan duduk turunan Ibrahim, maka belum mungkin dadi dadi nabi. Ya kan? Ya kenapa? Karena Ibrahim itu diamnya di Palestina. Kenapa apa anak nabi lahir ini Arab? Wong goblok-goblok karepe pada waktu itu hampir tidak bisa jawab. Apa dan siapa yang jawab? Yang jawab adalah Allah Subhanahu wa ta'ala kenapa? langsung kayu karo ayat fihi makomu Ibrahim gelengan yang Mekah ana makomen Nabi Ibrahim ana tapakan sikile Nabi Ibrahim anak bangunane Nabi Ibrahim bahkan Ibrahim di situ melahirkan sang putra yang namanya Is Ismail Ya kan maka ba wa ba'adan leba wa adna bila roy bin dawil allomin nasabiyah iladzabihi dabih ismail anisbatuh wa montama kibaka okay, adnan kita kan is Ismail baka Ismail anak ke Ibrahim Nah, wong Yahudi ini ya saya juga anaknya Nabi Ibrahim tapi kan sing Ishak, anak keloro. Baka anak pertama Ismail, baka anak keloro Ishak. Nah, engko nenek Ishak dua anak arane Yakub. Nah, Yakub kian sing disebut Israel. Jadi Israel Israel ku Nabi Yakub. Engko Nabi Yakub dua anak Rolas. Nah, anak kang Rolas kian iku sing disebut bani Israel. In. Jadi bahkan yang Al-Quran bani Israel, bani Israel Ka ya yakin turunannya Nabi Yakob, lah bahkan Israel kin ya tu Israel kin mah Israel negara beli mancing Quran kan mah membaca cara ya iya yang disebut Al-Quran Israel itu siapa? Ya itu turunannya Nabi Yakob sing Rolaski, Ahern, Levi, Binyamin, ya kan Yusuf. Ya kan, Nabi Nabi Yusuf juga termasuk. Kok Yahudinnya sih nanti? Nah, kaya Yahudi, sing Levi anak Wadon, Levi dua anak arane Kohan, Kohan dua anak arane Amr. Amr dua anak arane Imron, Imron dua anak arane Musa alaihi salam. Nanti dari turunan Musa itu ada yang namanya Yahuda. Nah, turunan Yahuda itulah yang disebut orang-orang Yahudi. Jadi agamanya? ya agama aneh, agama samawi Yahudi itu Tuhannya satu, Israel juga sama. Mung ada pun ketika ada perubahan-perubahan dalam Alkitab, ya kan mengkonton Ya tetap saja kita harus hati-hati aja nyala kaken. bokat masih anak tulisan bengeneku. Bagaimana wis anak sing dirubah? Ya bagaimana wis anak sing dirubah kan beli dirubah kape. Dalam ayat-ayat tertentu mungkin ada yang dirubah, tapi ayat-ayat yang lainnya kan memang ayatnya gusti Gusti Allah. Oh, makanya kan tetap dituntut untuk beriman kepada empat kitab Taurat, Zabur, Injil, Al, Al, Quran. Karena kuenku ayatnya Gusti Allah. Allah. Makanya begitu kanjeng Nabi ketemu kalau memangnya, situ ketiga. Saya akan bela kalau ini nanti jadi Nabi. Kapan jadi nabinya? Ketika dia diusir dari kaumnya. Maka saat itu dia jadi jadi Nabi. Makan nih. terus anak maning, anak maning cerita ngendi ning deba. Nah ada salah sebijin yang anak diburukin ning bapane. Ya kan wa abi atau at rot. Ya terus begitu lagi diburuki kitab torot. Bapak ki bakal kitab torot ning lebakin ki ditekuk. Bluli diwaca. Sampai ning kitab torot mau jare bocah mau kan disewek ribet disimpening kotak waktu bapak Masyuri masuri beloling wajah walamma mata abi sawi bapak meninggal dunia tak buka kotak mau tak deleng apa sih isine dadine beloli di wajah ternyata ningkono fayak ruju nabi akhir zaman lahirin ning Mekkah ya pindah meng Madinah Engko kerajaan ini ning wilayah Syam tulisan kitab Taurat disoek. soek akhirnya anak mau niten ini kanjeng nabi bener beli nabi akhirnya zaman ternyata bener lah akhirnya Mekah sampai tekan pindah nih Madinah loro tandanya wis anak mungkin nyenkin arpan tadi nabi jadi masing-masing punya password ya apa apa ciri-ciri nabi ya mungkin sembuhlah tiga kan takon nih guru we. apa cirinya nabi akhir zaman satu dia tidak akan pernah menerima sodako tapi dia yang kedua dia nerima hadiah nah, barang boleh buang sekin kan pada sodako karo hadiah aku dianggap pada akhirnya siapa sih ngubai hadiah sih ngubai sodako angker tenang KPK akhirnya oke ya iya dalam ajaran Islam beda sodako ya sodako hadiah ya hadiah ya akhirnya orang mau marak Nabi Muhammad hada sodako minna iki jegusti anak sodako ngomong kok akhirnya kanjeng Nabi ngundang sahabat-sahabat itu meneh Kenapa iku ana sodako? Beli mangan secaplik ya, tinggal lunga. Kenapa sodako? Akhirnya kini lagi luru password jadi dewek. Bener beli Iya kan? Begitu didelengakan ternyata beli mangan mangan macam. let seminggu kemudian marak maning kanjeng Nabi baring gawat. Ya Rasul hadza hadiah minna. Iki jana hadiah. Begitu diomongkin hadiah dipangan kanjeng Nabi. Ya kan, ada permasalahannya kan orang sedekah ya lah, padia ya, Ya noni main tak ada nabi, bocah kuning ya Ya, bahkan nabub aku beli bisa, wah mau konon ku. Iya, bahkan sedekah ya, aja bakal hadiah ya, enggak konon. Mungkin mah orang bisa beda kapan sedekah ya dilok, kadang-kadang jakat beda ya dilok jilok. Ya, begitu hadiah, cokot Apalagi ciri yang ketiga, Fi katifaihi khatamul nubuwa. Mengkoning pundake anak gel apa cincin nubuwa, anak tanda menggol, ya terus ber, bercahaya niteni. Ya mung kapan masa konkon buka kelambi? Iku begitu lagi dititeni. Kanjeng Nabi butuh, biasanya butuhku langsung tuduh. kuno beli, bayang. begitu arpan butuh, coba dibuka sampai katon. Dao mengkon langsung nubruk kanjeng Nabi. Amantu bika ya Muhammad Ashadu an la ilaha illallah Wa ashadu anna Muhammad rasul Jadi orang bengen gulati Nabi Kau anak password Dewa Sekian kita gak gulat beli nenggok password Dia ya kesasar manjingnya Ya kan kenapa? Karena setiap pintu itu punya password Termasuk pengen bedah Sejarah suka ada anak password dia bu Kudu dianjingi password gini Nah, iya, ya begitu dibuka, dibuka ke ke titik nembe. Ya kan, nyengkin kita pakai kidemang demang secayuda. Seca, seca demang secayuda, Peristiwa di Jakang, peristiwa Bidasari. Waktu geger karo Belanda. Loh, siapa? Ya ronggeng melati. Anaknya siapa? Karang getas. kayak dari tumbal ning wilayah jembatan Wida. Anaknya dendam ribut karo Belanda makanya dunia ini belanda gulung di dirawatin kene bu makanya kesubur makmur suka dana iya gitu. iya terus cerita tuh jangkau kok dikit kok kun pas buat tidur mancing mancing ngacan iya 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 bari penasaran bu wong kene ke gejari bahasa dalang ke piting kepiting kerang bumbu kuning bahkan dirasa penting pengen terang undang amaning oh ngembling -nge. nah, iya iya tapi ini pengantin ya iya ya kalau ini ronggeng melati cerita cerita ronggeng melati berarti sedurungnya buyut arsitem berarti suka dana itu ada sebelum kerang kedongdong dong ini apa karena keperang kedongdong itu nanti penggeraknya adalah ki arsitem ya kan bagus rangin lah bagus saya eh, bakal bagus rangin ku. tunggal putu karo ki arsitem anaknya demang wira yuda ya kan yuda karo Wirayuda. Siapa saja Yuda Wirayuda? Ku anaknya Buyut Sidum. Buyut Sidum ku hindi. yang wilayah Dermayu. Kelahirannya ya kelahiran Mama Jalengka. Gak Buyut Sidum ku anaknya Bagus Warida. Mung, kenapa menangin ning Dermayu? Karena waktu belajar ilmu sawi sening majalengka ning cerboning ning dermayu mangkat meng wilayah Banten buyut sidum ke. sing Banten menang ning dermayu nanti kang ning wilayah temiang Uno sampai tukang geger ya, Ki Ageng Bungko ngamuk ning Cirebon mlayune kan meneh mong Dermayu. Sapa sing neng-neng gembungko Ageng Bungko? Ya buyut si Dom wis meneng ning kene. Kota keburu Ya mung arane wong pokal Ki Ageng Bungko saking nafsu nih, kita dua, kesusahan ning Cirebon. Pendil semene bate Ki bling reweng-reweng acan. Pendil Ki dibuang. Makane ning wilayah mana ana blok arane Pendil Kamulian. Kun ku pendile ki bungko jadi ki bungko diburu ki siapa diburu ki buyut sidum karena pengen jadi wali ya wis mene bakal pengen jadi wali belajar ya karo karo kita karo siapa ya ki murid ki sidum anak ki andran ya anak ki caping garing caping garing siapa nah caping garing kun konennya sing disupatani dari lutung setelah di, disupatani di lutung, ya wes miang Jari lutung ya wong Sunda caping garing, Ntemiang, Ntemiang. Ini, temiang abdi mah, makanya diarani rani kono. -ko. Iya dari Ki Andran, Ki Andran Ki caping, Ki caping garing, kono Ki Andran Ki dua anak wadon, Kone ketemu karo rabine Ki Ageng, bungko singgulati laki nek dalam kondisi mateng ketemunya karo siapa? Karo anaknya Ki Andran sing lagi dagang banyu tape ketemu ning tengah-tengah alas dagangan banyu pape ya akhirnya ya akhirnya karena ngelinginum lah kamaning banyu akhirnya nginungnya banyu tape kondisi kandungan nginung banyu tape begitu terus nginung banyu tape ketekan rampok gue gir kini wajarane wong wadon usung cekal anang kape, harapan diperkosa akhirnya ya dagangannya belaratan wah banyu Manise, kamu wilayah kono kan setengah Sunda cai legi cai legi teh cai legi akhirnya jadi Cilegegi. oh aku, aku belaratan banyu banyu tape melayu begitu lagi melayu keserimpet Oyo. Oh, akhirnya tiba Sapa nyipan dan sari rabine kiageng bungko begitu tiba kondisi kandungannya meca lahir jabang bayi ternyata beli urip ninggal dikubur ningkono maka ningkono anak buyut cabang bayi mana dikit tuh ceritanya kan mau bari penasaran bilang wong kene nenek <guluh> oh ya kan metode penasaran manjingnya kayak gue ya iya ya kenapa ya karena ketika kulaklan panjang dengan sami juga kanda tentang sejarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu kan sejarah kelahiran dan sejarah kelahirannya nggak bisa diceritakan dalam jangka waktu satu dua dua jam. Makanya apa? Maka jangan pernah anda bermimpi untuk belajar Islam itu secara instan, harus berpuluh puluh tahun. Hmm, kan jen Nabi ini yang ke para sahabat guru tahun lah. Barang di kepengen belajar Islam sabong bisa kabe. Wah ya kesombongan pun bahwa. Ya, iya makanya ini pondok pesantren diajarakan dari titik nol. Berapa tahun? Ya bertahun-tahun. Makanya gula sering ngomong, bahkan duduk metuan pondok pesantren, tulung aja melu kanda Islam ruwet. Kenapa? Karena jenis Islammu Islam, Islam Indomie, singlish dadika. Nah sehingga apa? Di, sehingga ketika dipertanyakan detailitasnya, ternyata delangap delongok. Yang busing kanan demokonon, ya kan ruwet. Iya kan? Oh, Mengkonon apalagi ketika kita berbicara tentang sejarah kehidupan, karena sejarah itu adalah sebuah ilmu yang sering kali tidak memerlukan ilmu lain, tapi ilmu lain pasti butuh dengan sejarah. Makanya suka dana, suka dana yang rebutan dana, nek dikubur nih kene, rongking melatih, pendem, makanya wong pada rebutan dana, pada suka ning dana makanya diarani suka dana subur insya Allah bakal subur makmur asal sambiannya tetap gopeki keimanan dan keislaman itu kunci loh bagaimana membedah harta ini lah pas buat dianjing bisa nggak suka dana membedah hartanya bisa mengapa tidak Nah, ini kita ngomong ini harta karun terangsa Ketinggalan zaman, wa Mau apa passwordnya? Passwordnya itu adalah kebersamaan dalam kehidupan menuju ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kunci satu. Bahkan kalau orang oli ridho nih, Allah prevent subur ya, prevent makmur ya. Jadi kuncinya apa? Parek kakak karo Gusti Allah isi tajuge, isi masjidnya, kuatakan pikirannya, kuatakan ngibadah engkau pusaka pusaka ne sampian bakal dibuka ning siapa ini? Allah Subhanahu wa ta'ala pusaka apa jangan tanah samine ambaneki pusaka warisannya wong tua sampian aja boro dijaga beli didol bebis untung di kaki diwarisi kerisman yang beli pada hilang diwarisi sawah samban amban karang samban wutu didol Betul, 30 persen lebih kibu, setelah tercek. 30 persen lebih sawah sukadana itu dimiliki oleh orang luar sukadana. Untung masih 30 persen, bahkan yang desanya kita 70 persen. <laughs> 70 persen dimiliki oleh orang orang lain. Lah apa? Ya ini masalah. Di, di mana masalah. letak masalahnya? Akhirnya Anda tidak akan bisa menghitung berapa in, personal income dari kehidupan desa. Kenapa? Karena ada 30% hartamu sudah dimiliki oleh orang lain. Maka nek carane lamun bisa sing 30% yang tidak dimiliki oleh orang suka dana kembali dimiliki oleh orang suka dana. Supaya apa? Supaya warisannya tetap dikelola ning anak-anak suka dana. Bisa seharusnya bisa. Bila perlu bagawe badan apa percaluan tanah. Gitu. Supaya apa? Supaya begitu anda wong suka dana adol tanah aja dibayari wong kana wong kene dikit kayu wong kene ne, aja luru ndeleng rega pun mau dibayari wong suka dana 500 lima juta neng kanannya dianyang lima ratus lawe mending ngadole mana Ruwet buat beli dah si iya kan wong kene nganyang 500 lima ratus juta Cina ne nganyang semiliar didol mending ya remek beli desa ku Maksudnya eh wah bagian bakat ditukuni wong kene dalam murah eh bagian murah gak yang aku masih bisa ngetok, lamun anak tanduran peleme masih bisa njaluk peleme tapi bakat dibayari wong Cina terus dikutar rapet dikasih minggu lima mbahnya mentis loh, lah aja aja sampai metu mengwong, sejen jen bikin ya kan organisasi untuk apa untuk percaluan tanah. Begitu anda mengadol tanah, ini yang cari dulu. Kepada siapa? Kepada orang-orang kaya yang ada di wilayah sukadana. Bila, Bila perlu dipatung. Aja sampai metu tanah. Ini aset kita. Kalau aset tanah saja habis dimiliki oleh orang lain, yang saya khawatirkan adalah orang sukadana akan menjadi pengemis di negerinya sendiri. Contoh aja kan, sok Delengen. Mana nih metropolitan, penduduk aslinya mana? Betawi, nanti gini hilang hilang beli itu bisa jadi terjadi di tanah Indramayu makanya ayo pertahankan aset kita pertahankan milik kita diwarisi si pusaka maning yang gelem jaga durung tentu ngasih sawah sing jelas ngasih lakon di Doli, jebada. jepada halo ala cengar cengir jepada <laughs> ya iya jadi maulid nabi adalah mengingatkan, mengingatkan lahir kesucian itu kemana mendekatkan diri kepada Allah subhanahu berarti apa password untuk menjadikan sokadana ini menjadi desa yang maju adalah barokah dan ridho Allah subhanahu bagaimana mencapai barokah Allah subhanahu wa ta'ala ayo panjang panjenengan sami tingkatakan ibadah panjang panjenengan sami maring gusti nalikane ibadah meningkat nalikane zikirane meningkat, meningkat. majelis-majelis zikir berdiri di tanah sukadana majelis-majelis pengajian rutin berdiri di sukadana itu adalah pintu-pintu untuk membuka barokah Allah subhanahu ketika barokah dibuka subhanallah sukadana akan menjadi tiang pancang besar dalam kehidupan indra indra mai kenapa ya kang karena jelas penopang beras Indonesia 60% itu dari tanah Indramayu buat dengan tersok dicek cek data Indonesia beras 60% kebutuhan beras Indonesia dari mana dipasok dari tanah Indramayu berapa 60% tapi bagian emak di titik ini indramayu kesia sia, bayar santai bayar, dermayu dilawan leh. Ayar dulu siarapan beli urip urip dewek kader gak? Ayah orang orang ente ni bantuan siapa siapa bantuan presiden lah bantuan gubernur orang. Lo kenapa? Wang dermayu is paham golongan presiden gubernur bupati boro boro mikiri rakyat mikiri awak dewek nari di penjara tak beli. Wah, yang kalau kalau geger corona yang musuh katanya santai santai baik. Lo kenapa? Is tayo wah corona yang suka dana mbak. Wong oh, suka dana beli pati wedi ning corona. Wedi nih beli mangan kok derga. ya <laughs> nah, makanya, ya corona bukan sesuatu yang ditakuti tapi corona itu sesuatu yang harus diwaspadai aja wedi tapi waspada beda wak, wong wedi karo waspada jangan sampai terkena corona, ya yuk dijaga sering cuci tangan, maskernya aja Kari, kun panitianya? dia kakan masker beli tinggal nih banding di Ya ampun lir. jaga kondisinya pakai maskernya. Dah ya, bakal wong Islam, suara susah diatur wong Islam. Gongkon cuci tangan, ya bakal wong Islam sedih kuping lima wesoko. Ya sing jejakin ki. Dah bakal sing jejak mah pasti wa benar Islam eh berarti kunko. Bocakan kita masih dina pindo, oh berarti maghrib karuisa baye bocakin ki. Ya, orang, -orang apa panitia ini sekedar Bersih dah jelas bersih wa. Tangi turu. Ya kan sarapan wisana. Yang wong Islam subuh dikit. Akhirnya adus. besok beli. Besok, -si, bersih beli. Barang sih beli sembahyang subuh. Besok beli. Yo ya, yo turune turu turun kebersih jangan bersih apa. Tangi turu sarapan dadi agak kecil kenak cememek. La ilaha, ilaha illallah. Ya tangan dia ya, wis suara eh. Ya mau wes harapan turu. Yang begitu geletak turu. Tangan ira ngamprak mendi beli sang pada. Ya ya papa perang sana bakat turu tangan meneng baik. Yang gegera yang di kakak turu kan. Segala galah didumuki <laughs> Eh bener beli kita ngomong ke. Maka begitu tangan itu dia kakek wes banyak. Yang ngamprak tangan begini. Outan mana autan diremet autan ne, mana kunyo diremet. Mana ngah jangan tengah kebut cilik masih gini, gini. Nah iya makanya apa? Bagi Islam ajarakan ya subhanallah. Sehingga subuh cuci tangan. Waya awan duhur cuci tangan. Ya sih jangan kudung bu masker. Ya bari aja kaki nombong belincang rada dibungkus cangkemku. Ya iya, bengen mau buah-buahan sih di bronkos. Kini tekan uang di bronkos, kusro. Bengen mah sih disemprot pari. Kini mah menu saja disemprot semprot, kusro. Apa aneh ya kalau kamu belajarnya dari sejarah ya bukan perkara aneh. Mesti ngawit bengen gak sering perkara makonon. Bagaku Bagi dunia ini berapa tahun ya kang? Per delapan tahun, sok. Jam akhir itu, kusro kejadian neng jam akhir. Ya sedurungnya ini anak-anak. Ya, so Apa perlu burung? 8 tahun yang lalu kan sedurungnya belum burung anak apa mers 16 tahun yang lalu sedurungnya pun anak ispa ya kan infeksi pernapasan sama per 8 tahun karena bakal wong jawa kuweru bakal jim akhir bakal jim akhir ku ake wong mati sing laka sebab letak bledak itu nana ngomong wong pengen hebat wah hitung hitungannya ngomong tas jim akhir ya tahun alip maning ya kan Ya, iya, terus tahun jin awal, tahun nah, ya na wolu iku je muter-muter windon tak raneng tahun. Terus wis bisa ngitung bakat tahun wawo, tahun jin akhir udah nih ana semene, mulai sing di sing kene sing kene sing kene. Ketigane ana udan beli, ana ning leban di ana hitungan Wukon bakat buku ya gerbyang. Ngono, oh, no, badan meteorologi gawe fisik ya lak apa-apane, bakat karo ilmu pranata mangsane wong Jawa mah. Ya, wong Jawa duwe ilmu pranata mangsa itu ya, duwe. Maka tahun kuno dani anak pira, anak satu setelung puluh, lebali ketebak udan ku. Kok bisa aja makanan? Yang ilmu je. Sekarang bakal durung tekan kono ilmunya ngajak kaki ngomong menang, Anak rumus Aran kuan ketemu karo aran kuan. Oh berarti jodohnya lumbung kemuling. makaiannya ni solat larat cerob <laughs> nah bisa ditunggu kono nengku. iya kan arahnya siapa arannya kuan tahun kian oh berarti remak kok bisa rembak ya kan karena aran pun ketemu karo tahun ya tahun pira ya tahun telu beli kinki ditambah telu dibagi nenem bakal sisa telu berarti pusing pikirannya Pakai utang mau kok bisa ya kan ya bisa ditebak ngendeleng sorot mata be. ya itu kan sama ya itu kan ilmu hmm, Nabi Muhammad begitu perang Ahzab kah perang kondak waktu Salman Al-Faris gawe kondak kan anak waktu sih bisa dikeduk gitu. Siapa sih ngeduk? Kanjeng Nabi. Cep, kanjeng Nabi. atau bu, blora. Cahayanya sampai tekan wilayah Rom. Besok, uang Islam bisa ngualayai tekan Rom. Lah kasih nandel. Beriwin bisa tekan ngalakakan Roma. Wong perang kaya kaya kar golongan kinde ampek ampek kanjeng. Iya kan pada waktu kun. Da, iya, sampai tekan sahabat kanjeng nabi ah nak bawa saya bogel hiram tak kau ni zaman apa Saya dah gelembling anggo mahkotanya kaisar roma wah ngaco jadi kama maju gusti sendi kita tengah ne ya skobe begitu di zaman ne umar bocakin cakin kimi perang begitu perang kalah kaisar ya begitu kalah saking wedin ening pasukan Islam Melayu murang mahkotanya murah akhirnya di met saya di Umar sahabat mau kan ngomong eh pedikit apa Rasul bengen pernah ngomong nyen kita bakal nenggo mahkota kian nanti meneh nenggo kita dikit nah, akhirnya dinggo yang ngakakabe kabe babut saya irang belasa nenggo mahkota ora berjoget joget kah <laughs> iya kan keberarti Nabi sudah bisa melihat orang ini nanti bisa pakai mahkota akhirnya begitu istinggo jadi Sayyidina Umar, pernah kan mahkota loh Umar, kita ke Nabi nganggok. Iya, memang kanjeng Nabi pernah ngomong mahkonon zira bakal nganggok. Mungkin jari kanjeng Nabi kan ung seneng go dudun dua ini. Maksudnya yang wis mene mung baitul mal kinma. Oh, ya wis cecak jora. Ya berarti bener beli omongannya Kanjeng Nabi. Berapa puluh tahun omongan Nabi itu bisa jadi kenyataan? Apa kamu akan mengatakan Nabi itu beramal? ada ilmunya ke arah situ. Oh, nondeleng wong, ketemu maning kalam hijau. ketemu kudung hijau, bisa ditebak rangda bocah Ya kenapa? Karena biasane hijau itu melambangkan kesepian. Biasane. Oh, non. nah, kayak sampian wong wadonnya ya kudu cerdas, bahkan wong lanang apa mas kelambine sing coklat. Berarti sarung coklat, klambi coklat seneng banget nih perkara warna coklat hati-hati berarti wong lanang lagi lagi pengen luru ganti gini <guluh> jadi ada ada tanda-tanda tertentu bahkan sampai ini beli belajar ya mangsa bisa belajari pelem nih pelem oh ternyata pelem bisa uwo ning durung wajah eh bisa beli pelem di buah kan bisa bengen bisa beli lebih bisa ya sing di dalang aja ya bakal pelem ya uwa ya bulan kuwan tapi ternyata sekian pengennya bulan apa gue bisa diolah apa ilmu makanya bakal ilmu durung tekan kono aja kakek ngomong meneng. berarti sih aku durung bisa lebak wunku bakal pengen bisa apa anjir bang apa pengantin. penganten mendikin gimana kate penting aja ngetan Kenapa? Maka jari orang tua jadi ngarang surah bala mulut ngetan. Loli mangkat ngetan Mendi ngulon. Bakal sili mulut Jumadil awal Jumadil akhir beloli mangkat ngidul. Raja berawa puasa beloli mangkat Ndik, ngulon. Sawel kapit beloli mangkat ngalor. Itu rumus. Apa sebabnya? Selidiki aja nyala dikit. Mun mengerti beling ilmu. salah kapir 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 apa ini? Kadang-kadang si ngitungnya maning beli cerdas rumah madep ngetan, belum lima ngetan, berarti mangkatnya kudu ngalor, boboki jendela, ya lah temen ketika Saking ngembongnya mangkat ngetan, boboki, ya aja bobok jendela, cara nih pribien ya kang, nah, kepaik kira cara ini, pribien cara ini, begitu umai sampian madep ngetan, pasang raja gedep, ngarep lawangnya, berarti metunya kan ngalor atau ngidul, beli, masih cerdas akan ikut duelmu, Mo, ya wong bengen apa enak dapagra karim blek baya, parang sekin wis dati kabe tembok beradak notro ki ngaki-ngaki modalka. Ngun modala karim nyilang raja. Tam, wanan oh, beli, lawange di yang lawange, kian matune ngalor dikit, wanan. Oh, Nungkus ngangil-ngangil ngobat jendela, mencelat-mencelat. <laughs> ya melas pengantinnya wis karuan didang dan irapi-irapi, waya betu kongkon mampat Nah, iya, makanya apa? Maka jadilah orang yang cerdas. Semua itu adalah solusi. Ada jalan, jalan keluar yang pada akhirnya bukan hitungan, bukan apapun yang menentukan. Yang menentukan tetap kuasanya Gusti Allah. Tapi bakal ngitung kan oli ya? Oh, oli boleh ngitung. Contoh aja kayaknya contoh sampai nandur pari sebulan Januari. pan ini bulan apa? Januari, Februari, akhir Maret atau awal April panen kan jari hitungannya sampean kan ya tapi sinaran umure pari ku semono iya bener umure pari semono dina berarti panennya bulan April tapi bakal Gusti Allah menggunakan udan yang Februari banjir kelelep panen beli walaupun kamu punya hitungan tetap yang berkuasa itu adalah kekuasaan Allah subhanahu makanya dua ya ilmu kang sedur kayak ngapa baik tetap balik ke yang menggusti Allah bagian dua itu nganaran kuno, ya tapi pada akhirnya malilahi taala yang ini aja kang wong lumbung gemuling tapi bisa sugi ternyata tertitini, ini tapa temen dan wah bisa bisa saja maka gusti Allah kok apa bega bisa beli gaya kita apa baik beli bisa kita mah Iya, bakal Gusti Allah apa, -apa bisa? Sing aran ku mendung dikit, ya kan rumusnya sampai ya. Baka gusti Allah orang mendung-mendungan langsung grebyek bisa beli. Lah urusan Gusti Allah makanya Makane hati-hati. Paraka karo Gusti Allah sadar bahwasannya kabeh iku sungkuasa Allah Subhanahu Semeneng ngawak lah. Nah, enak wae sampai jam 10 jam 10 apane. masih nggak ditawan, mubeng-mubeng ki. Ah, eh, ya, oh, wanitian ya, gede tawan ini kanan anak, weh suka dana mas sorian baik. Ngotot mana belek? Ah, apa tuh sorian sorian? Kita ngantuk sih ngapit tahun mau di. ya urusannya kan karo sumber, kan kira. Sakane sumber ya, sih mau awan ngalai, sejak ngalai aja. apa belena akan batu dewek jerang ini kanan anak aku. Nah, iya ya, wes ya, orang suka dana sih ngoding bengi masuk. Dia kan anak ya kulan ya dia pakai pengen stroke awan. Akhirnya awan wah baru ngalamin beli lawa jago aja ngeri cek boy iya awan ngeri cek karuan panggungnya bocor telas kebes wah aja. Mengharapkan ngarapan ngali ya gengsi masa masuk ngali orang dibayar gasar geser geser pas karuan kursi ini kede angel jung junge orang ya haruslah nah, resiko lah kini mah hey, Wahai tangci, ambil kelas kebes gitu, Orang rasa bakal celah, kecelak ngaji orang. Aku pengunjung, pengunjungnya, pengunjung yang akeh kana. Orang ning kene aku. Embok ngono. Kene yang kene kekebok asline mah. Mau ngakeh nusup yang kene mah. pengen ngaji akeh sing pengen ngaji. Lu maksud ya kesinu Oh, live streaming dalbu multimedia wa. iya. Yeah. Ya kali bakal dalbu multimedia Wak. sing nonton mangsa doa-doa sing golongan nok cinta sengketa. Wis wong sadu adu aku mungkin Iya golongan ni amora ya. Ya ya paling enggak. Rakan dinga dibuka ni boh. <gulungan> nah, paham, paham banget dong. selawas jora. Ya iya ya tapi ya alhamdulillah bukan hanya sing suka dana sing dilengakan. Ning kanan ni melu dilengakan. Ning kene jam sebelas. Ning kanan ni bisa merolas buah. Karena nama golongan mau HP ke dijajar papat ini dilengki pengajian dideleng, sandiwara ini dideleng ono. Oh <gifat> iya, iya wah golongan pun ku ngotot banget kan yang live streaming ku. Ya alhamdulillah, alhamdulillah. Makanya sampai aja ngomong terus terus. pun ma, kenapa kita ni wis pegel? He. Ya kon mas sampaian ngomong kurang kurang ngebeli beli ya. Kita mah wisan. Ya ona ya lamun ditutup akan gayo ngangger pak. Cerita telulikur tahun masa butuh rong jam praka ya, ngangel jadi ya bokap yang dia ya muntang maning konon. Oh, Tapi cerita suka dana nih setitik, sengaja. Tuh tiba pengen berus, sing awit awal suka dana awit ya pribadi ngundangnya acarane arane DND dongeng dan dakwa Oh non sore dongeng cerita suka dana begini ngaji. Oh non manajernya Bung Sukawijaya Wanantara, enak ngantuk yang kanan tapi ya syaratnya ngandep kita dikit tuang ger ya ya bakal kita nih rapat nih ya abot mengananya ya ya bisa aja kang bisa, bisa bisa saja asal meru jadwal lebak kosong atau sing sabal anak sing kosong kang anak itu anak kok bel ko, oh berapa anak bakal kuen urusannya kalau sang manajer karena manajer ya mah. <laughs> ya ya karena apa? Karena gulane ya memerlukan batur-batur. Karena anak bapak Raden Sule, anak Watiru, anak Haji wok, ya baris seru lah. Konon kerame dari Wongki bukan sing senengnya dongeng ya konen ini Terus dongeng kan konon ngaji beli banyak ilo ilu ilo ilu memuni aku. Ko. Ya iya, ya kan ada trik bagaimana menyebarkan ajaran agama. Islam supaya orang itu benar-benar senang dan kembali ke jalan Allah Subhanahu امين يا رب على هذه النية على كل نيته و وعلى حضره سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه وذريته واهل بيته شيئ لله لا هم الفاتحه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله, لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين <applause> يا كرام بوذيه انا استاني دي مسروات المستقر الذين نعم عليهم غير المكتوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وسلم ورضي الله تعالى كل صحابه رسول الأجمعين والحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد النعيمين حمد يوافيني في مزيد يا ربنا ولك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم نور قلوبنا بنور القرآن كما نورت الأرض بنور الشمسك وقبرك أبدا أبدا اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هذا دعونا كما مرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين سلام قولا من رب الرحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر وببركة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين يا أن ويا وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغتوب عليهم ولا الضالين punya semantan wonon saking gula kurang langgungungan nyawan agungipun pangabuntan bila Hidayawatofik salaallahu aalaikum wa warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsam warahmatullahi wabarakatuh katen mau